Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan unlock atau bypass ya iPad mini 2. Ini resmi iBook dan versi iOS nya itu 12.56. Bisa dilihat ini masih proses jailbreak ya. Nanti setelah di jailbreak saya akan unlock atau bypass iCloud-nya itu via unlock tool. Dilihat terus teman-teman videonya biar bisa paham ya, diikutin step by step-nya. Di video awal ini saya coba jailbreak atau unlock iOS-nya atau unlock iCloud-nya, tapi nggak berhasil ya karena salah posisi iPad-nya. Harusnya itu iPad-nya di posisi hello. Itu checkrain-nya sudah terinstall. Kalau misalkan checkrain-nya udah terinstall, biasanya ada menu buat install CD-nya ya. Jangan lupa dibantu subscribe, di like, di komen, di share ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh juga nanti konsultasi langsung aja via komentar atau via WA. Nomor WA-nya saya taruh di deskripsi. Ya, ini masih ngecek-ngecek aplikasi CD-nya. Jangan di skip-skip. Untuk iPad mini 12 ini untuk tahun 2022 sampai mungkin ya setahun lagi masih bisa lah. Tapi mungkin sebagian aplikasinya itu nggak support, udah nggak disupport lagi tuh di App Store. Nah, tinggal kita cari di Google ya untuk install aplikasinya tuh nggak usah via App Store gitu. Jadi modelnya kayak via APK ya kalau di Android. Nah, itu bisa dilihat masih punya yang lama ya iCloud-nya. Nah, ini belum proses unlock. Ini saya masih ngecek jailbreak-nya apa udah benar-benar terpasang atau belum. Oke, saya cek di aplikasi Trio Tools. Itu udah ketahuan ya, yes. Berarti udah jalan nih jailbreak-nya. Lanjut. Oke, lanjut. Kita langsung buka aja unlock toolnya. Oh iya, untuk unlock toolnya ini berbayar ya toolsnya. Dia per sebulan, per 3 bulan, atau 9 atau setahun gitu, saya lupa. Ya, setelah kebuka kita masuk tab Apple. Terus kita ke menu Hello Screen ya. Itu bisa dilihat Hello Screen. Nah, dan dipilih menu yang kedua dari atas. Ini posisi iPad-nya masih nyolok ya, tetap nyolok, dan di keadaan home screen atau di keadaan menunya si iPad. Kita langsung eksekusi aja, dibiarkan aja sampai 100% untuk unlock toolnya. Nah, ini ntar dia bakalan mati hidup ya si iPad-nya ini. Ya, itu masih berjalan prosesnya. Nah, dia muncul menu hello. Itu 39 ya, 39%. Lanjut terus sampai dengan 100%. Oke,
Kira-kira prosesnya itu ya 5 menitan lah. Ya, itu sudah hampir selesai ya untuk proses unlocknya. Tapi yang pertama ini gagal, guys. Gagal itu kayak karena tadi saya bilang salah posisi iPad-nya ya, harusnya di menu Hello dia, bukan di menu home screen. Oke, udah 100% ya guys. Di unlocknya udah 100% dan si iPad-nya ini langsung restart ya. Langsung restart, ditunggu aja sampai menu untuk iPad-nya ini apa perlu disetting lagi atau enggak gitu kan. Iya, ternyata dia langsung masuk home screen ya, tanpa settingan yang di awal itu. Setelah settingan kayak di reset gitu, dan bisa dilihat percobaan pertama ini kita gagal ya guys, karena dia masih minta iCloud yang lama. Oke, lanjut untuk percobaan yang kedua. Si iPad-nya udah di posisi Hello dan settingan unlock tool-nya ini sama kayak tadi ya. Cuman yang bikin dibedain itu saya pakai menu yang pertama di unlock tool-nya. Jadi si iPad-nya ini di posisi Hello, di unlock tool-nya ini menu yang pertama ya, yang paling atas. Kita klik aja tadi. Dan jangan lupa untuk dicolokin ke laptop ya, si iPad-nya. Dan dibiarkan aja guys. Ini seperti kayak tadi prosesnya, dia bakal mati hidup ya. Unlock tool masih berjalan. Si iPad-nya juga, oh ternyata udah selesai guys. Cepet ya. Itu merah, kalau nggak salah error guys, itu error. Oke, okay. Nah ini udah bisa ya, dia udah ke bypass atau hilang si iCloud-nya ini. Jadi saya di sini setting untuk kode sandi atau screen lock-nya ini buat si iPad-nya, screen lock baru itu bebas ya guys, apa aja. Lanjut kita setting, masukin lagi kode yang tadi. Lanjut ini saya pilih jangan backup ya, atau jangan restore paling bawah ya. Di menu ini teman-teman bisa masukin iCloud yang baru, email yang baru untuk si iPad-nya ini. Jadi si email yang lama atau yang iCloud yang lama itu udah hilang ya, udah hilang, dan ini ditambahkan dengan email atau iCloud teman-teman yang baru gitu. Oke, lanjut setting, masukin iCloud yang baru. Ya di sini saya pakai iCloud saya pribadi ya, bisa dilihat itu nama iCloud-nya atau ID Apple-nya, masukin password juga. Lanjut berikutnya, apakah ini berhasil? Ya setahu saya sih kalau udah menu atau sampai dengan langkah ini biasanya dia berhasil ya. Tapi perlu diingat, jangan mereset atau faktur reset iPad ini gitu. Kalau misalkan teman-teman ngereset
iPad-nya ini ke factory reset bakalan balik ke iCloud sebelumnya. Gitu. Jadi ini kayak temporer ya, kayak sementara gitu. Nggak permanen, guys. Oke, lanjut ya. Itu udah bisa ke menu selanjutnya. Ya, dilanjut. Untuk yang tadi saya bilang, jangan di factory reset ya. Karena akan dia balik ke iCloud yang awal atau yang sebelum iCloud saya itu ditambahkan. Jadi harap diperhatikan atau berhati-hati kalau misalkan teman-teman mau unlock iPad mini 2 atau unlock bypass iCloud yang lain sih. Produk-produk Apple tuh rata-rata emang gitu. Dia nggak permanen tuh untuk si iCloud-nya, kecuali teman-teman punya tools yang lain ya, misalkan kayak box-nya atau bisa dari hardware-nya juga ya kan, itu mungkin bisa permanen dan bisa istilahnya bebas-bebas reset gitu, bebas factory reset gitu kan. Jadi ketika di reset itu baliknya ke akun teman-teman, bukan ke akun yang lama atau yang awal gitu. Ya di sini masih proses loading ya, loading masuk home screen, ditunggu aja proses loading home screennya ini. Oke, ke menu selanjutnya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan suara saya agak belibet atau agak-agak membingungkan gitu kan, karena saya nggak pakai script ya, ini langsung saya dubbing gitu di videonya. Iya, di menu ini sebaiknya teman-teman pilih yang bawah ya, jangan yang biru itu, lewati aja rantai iCloud ya, karena di sini lama. Harusnya sih tadi saya pilih lewatkan rantai iCloud ya, cuman karena udah kepencet yang atas jadi agak lama tuh. Ditunggu aja untuk loadingnya ini, dan ya berhasil masuk ya. Nah, kalau udah sini mah udah pasti aman ini, 100% 100% bisa gitu, bisa masuk home screen dan iCloud-nya ini udah aman gitu. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.